Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita sudah panen, kita akan packing. Hal pertama yang kita lakukan adalah mengambil sayuran. Kita ambil sayuran yang sekiranya sudah besar dan tua. Setelah kita ambil, kita rapikan bagian batang-batang yang jelek seperti ini. Ini beratnya 160 gram kalau nggak salah. Kemarin saya pernah nimbang satu. Oke, setelah seperti ini, kita semprot dengan menggunakan air bersih. Semprot supaya apa? Ini supaya segar sampai ke tangan konsumen tentunya. Oke, kemudian kita siapkan plastik. Saya menggunakan plastik yang bening biasa. Ini ukurannya 18 x 20 cm, 1,5 kg. Seperti ini plastiknya bening. Nah, kedua kita siapkan solasi. Ini solasi. Ini harganya murah, cuma 5.000 di toko online. Ini sangat kuat sekali, lihat. Ini sangat susah sekali diputuskan, dan kelebihan solasi ini adalah ketika kena air itu masih bisa menempel begitu kira-kira. Kemudian kita siapkan wadah alat seperti ini, atau kalian juga bisa menggunakan seperti ini ya, tapi saya modifikasi sendiri, membuat alat sendiri seperti ini. Ini dari pipa PVC yang saya desain seperti ini. Ini saya kasih kayak mur hood buat di sini, nah, seperti itu dibur, langsung dimasukkan. Ini juga dimasukkan, ini juga dari PVC. Saya paku di sini, dan ini adalah tempat untuk solasinya seperti ini. Kita masukkan solasinya dulu. Panjang selasi ini adalah 100 meter ya, 100 meter. Yuk, kita masukkan seperti ini, kemudian kita masukkan plastik di dalamnya. Ini sesuai selera masing-masing, sesuai kreatifnya masing-masing. Anda bisa cari yang lebih bagus, lebih efisien. Dibanding ini, saya masukkan airnya, kemudian saya kasih air sedikit biar tetap segar. Lalu saya masukkan paksa seperti ini. Ini saya angkat seperti ini, saya masukkan lagi dan di bawah saya ambil solasinya, seret solasi led, cek. Lalu saya ini kan solasi seperti ini. Oke, jadilah seperti ini. Cukup mudah, cukup cepat, cukup rapi. Ini bisa kita jual harga 2.000 rupiah kalau di wadah seperti ini. Kalau nggak diplastiki, harganya itu 1.500. Oh ya, saya lupa dengan yang ini di bagian bawah solasi ada kayak silet, saya tancapkan seperti ini. Ini tujuannya untuk memotong solasi ya, seperti ini. Kita tarik solasinya, lalu kita gesekkan seperti ini. Kepotong kan. Oke. Dan terima kasih, ini dia caranya.
siap untuk dipasarkan. Ini jumlahnya 20 biji. Oke, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar terus bisa memberikan video-video yang bermanfaat lainnya. Terima kasih. Bila ada pertanyaan silakan komen di bawah. Oke. Akan saya timbang. Thank you.